welcome to my channel. Kali ini aku kebetulan lagi holiday di Adelaide, Australia. Tepatnya sekarang aku berada di Morialta Park. Nah, ini salah satu place to visit loh. Nah, seperti yang kita lihat kan, ini ada jalan masuknya. Nggak susah sih sebenarnya, kita bisa naik bus, turun di haltenya juga, terus tinggal jalan deh karena ada petunjuknya. Nah, seperti yang kita lihat, ini banyak orang yang jalan hiking sebenarnya ya. Karena seperti yang kita tahu, orang lokal suka dengan ya lari-lari. Olahraga itu yang sering dilakukan orang luar kan. Nah, di sini kamu juga lihat ada cave. Nah, kalau kamu jalan ke atas, nggak terlalu tinggi sih ini, kamu udah bisa lihat view-nya. Lebih bagus lagi kalau kamu jalannya lebih ke atas lagi. Tapi kalau bagi teman-teman yang nggak kuat untuk hiking, ya mungkin sampai di tahap ini juga udah bisa melihat kok view-nya. Ini dia burung pertama yang aku temuin. Lucu. Kebetulan aku datang nih di siang bolong nih teman-teman, di sekitar jam 12-an lah, jam 1. Nah, aku beruntung juga nih bisa ngeliat koala di siang-siang bolong. Keren sambil jalan. Cuma sorry nih, videonya agak sedikit gelap ya, karena kan saya ngelawan matahari. Jadi ya begitulah backlight. Nah, seru kan? No, I'm not sure. His arms all tangled. He hooked her up. Oh my god, I think it's got itself stuck. Oh no. Karena cuacanya panas banget, ya udah aku mutusin untuk turun aja ke bawah. Jadi aku jalan lagi ke bawah dan aku menuju ke tempat air mancur. Nah, seperti ini. Tempatnya sih nyaman ya, nggak perlu takut lah kalau untuk jalan sendiri juga, karena aku kan sendiri ini perginya. Jika teman-teman yang berkeluarga, nah tempat ini juga cocok nih untuk membawa anak-anak, karena tempatnya bukan yang suram atau gimana, tapi ini kalau untuk lokal nih biasanya weekend mereka bawa anak-anak, seperti yang ada dalam video ini kan banyak anak-anak di sini. Man, it's beautiful, isn't it? Well, at the top here, there's a creek. Remember we looked at it last time when we went on the top trail. Sekarang aku menuju ke cave. Nah, sambil jalan. Nah, di atas kan kelihatan kan kalau dia ada cave gitu. Nah. Okay deh guys, untuk kali ini sekian dulu dari aku. Thanks for watching my channel. Don't forget subscribe and like. See you di my next video.